Juru bicara Menko Marves Jody Mahardi menjelaskan alasan dan kriteria penggunaan pengawas tenaga asing di proyek IKN juga tetap memastikan prioritas seleksi pekerja lokal. Namun jika peran dan posisi ini tidak bisa tergantikan oleh pekerja lokal, maka pekerja asing akan menjadi opsi. Pekerja lokal dipastikan akan menjadi prioritas. Ada pertanyaan mengenai mengapa kami tidak sepenuhnya memprioritaskan tenaga kerja lokal. Jawabannya adalah bahwa pemerintah akan berkomitmen untuk memperkuat kapasitas tenaga kerja lokal. Namun dalam konteks proyek ini ada aspek-aspek tertentu yang mungkin memerlukan keahlian dan pengalaman khusus. Jadi pendekatan ini sebenarnya merupakan upaya juga untuk memperkaya pengetahuan dan keahlian tenaga kerja lokal kita. Saya ingin menambahkan beberapa poin terkait dengan proses seleksi tenaga pengawas asing. Kami menghargai dan memahami kepentingan tenaga kerja lokal dan tentunya akan selalu menjadikan mereka sebagai prioritas dijalankan dengan sebagai prioritas utama dalam setiap proyek. Terlibatan tenaga asing dalam proyek ini tentunya bukan pilihan yang pertama. Jika setelah proses seleksi ini tidak ditemukan kandidat lokal yang memenuhi kualifikasi, baru kami mempertimbangkan opsi untuk melibatkan tenaga kerja asing. Langkah ini diambil bukan karena kami tidak percaya pada kapabilitas tenaga kerja lokal, melainkan hanya karena komitmen untuk memastikan bahwa proyek ini dijalankan dengan standar tinggi dan dengan tenaga kerja yang paling memenuhi kualifikasi. Selama proses ini akan ada langkah-langkah untuk memastikan bahwa tenaga kerja lokal mendapatkan manfaat dari keterlibatan tenaga asing. Ini melibatkan pelatihan dan pembinaan serta kesempatan untuk bekerja secara langsung dengan para pengawas asing ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapat akan bisa ditransfer ke tenaga kerja lokal sehingga di masa depan kita juga bisa lebih mandiri dalam menjalankan proyek-proyek serupa.